Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Penyanyi Datu Hatan memberitahu adik kandungnya, Muhammad Hatta Sahabuddin, telah menghembuskan nafas terakhir semalam. Menurut Hatan, dia merasa sedikit terkilan apabila tidak dapat berada di sisi adiknya karena sudah pulang ke ibu kota sehari sebelum itu. Saya reda dengan pemergian arwah adik, namun arwah pergi pada bulan baik, yaitu hari raya kelima. Arwah memang mempunyai masalah jantung namun masih terkawal dan tidak mengalami sebarang simptom sebelum ini. Pemergian arwah adalah secara mengejut, apa yang berlaku adalah sebagai satu yang mengejutkan. Kami adik-beradik memang saling bersatu dan tidak bergaduh, jadi pemergian arwah satu kehilangan besar dalam keluarga. Sekitar jam 3.50 petang, arwah termuntah dan itu merupakan hembusan nafas terakhirnya. Pelantun suara rendang tak berbuah itu menyifatkan adiknya sebagai tulang belakang di sebalik perniagaan yang diusahakan, di mana arwah adalah accountant yang menguruskan keuangannya. Kereta arwah pun masih lagi berada di bawah, tempat yang dia parking pun belum berubah lagi. Tahun lalu, ketika bulan Ramadan, arwah menanam bunga pada pusara arwah ibu dan semalam dikebumikan selepas zuhur bersebelahan pusara ibu. Arwah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Seri Menanti Negeri Sembilan dan solat jenazah diimamkan oleh anak tunggal arwah yang berusia 17 tahun. Semoga arwah ditempatkan di kalangan yang soleh dan beriman akhirnya.